Kali ini saya akan membuat olahan dari jantung pisang, yaitu oseng pedas jantung pisang. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya jantung pisang bagian bunga jantannya yang sudah direbus matang. Ini saya pergunakan dari 3 buah jantung pisang. Lalu 20 cabai keriting merah dan hijau, 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 buah tomat ukuran sedang, 1 sendok makan cabai rawit yang sudah ditumbuk, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan minyak goreng secukupnya. Langkah pertama, rajang serong cabai keriting merah dan hijau. Lalu potong-potong tomat, kemudian iris tipis bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Masukkan cabai rawit halus, tumis hingga matang. Lalu, masukkan cabai dan tomat, tumis hingga layu. Tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Masukkan garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Masukkan jantung pisang, aduk-aduk rata. Oseng pedas jantung pisang sudah matang. Angkat dan pindahkan ke piring saji. Oseng pedas jantung pisang siap disajikan. Nah, cantik kan?